Nak bagi tahu yang pertama, sehat adalah nikmat yang paling utama. Sekarang yang datang kaki semua sehat sebab boleh sampai. Ramai mana orang lumpuh tak boleh sampai ke masjid, ke rumah Allah masa tu bersungguh-sungguh dia. Seandainya kaki aku masih boleh berjalan, aku nak 5 waktu mesti di masjid. Tapi saat itu sudah pun lumpuh. Siapa nak angkut kita untuk ke masjid 5 waktu dan sebagainya? Nak ke tandas pun tak mampu. Tetapi selagi mana tak diuji begitu, jarang manusia nak terikat hatinya dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian nikmat sehat ini adalah satu amanah ibu-ibu sekalian. Satu kewajipan untuk kita jaga. Tolong tengok apa yang kita makan barakah atau tidak. Yang kedua, tolong tengok apa yang kita makan halal dan tayyibah atau tidak. Barakah tadi itu ia mesti cek daripada sumber rizki kita. Daripada mana yang kita beli? Berkat tak sumber rizki hasil pekerjaan kita? Bayar zakat ke tidak? Tak bayar zakat, rizki kita jadi tak berkat? Banyak saya handle masalah rumah tangga, bila cek rupanya tersekat bab zakat. Bila datang aduan masalah rumah tangga masa saya kerja dululah. Sebelum ni saya kerja Jabatan Dakwah Agama Islam Negeri 9, JAKIM 9 tahun. Saya berhenti 2017 sebab tadi kan pengerusi tak baca biodata saya kan. Takpelah saya cerita sikit. Tadi tu nak sebut, okey, masalah rumah tangga. Bila datang aduan masalah rumah tangga, biasanya kalau kaedah saya, kita mula dengan baca Al-Fatihah apa semua supaya sesi kaunseling ataupun ini cara itu diberkati oleh Allah, supaya saya juga dipandu oleh Allah, supaya yang datang mengadu masalah ni pun hatinya tenang, mudah untuk bawa bincang, syaitan lari dan sebagainya. Lepas tu yang kedua, kita akan cek bab rukun Islam. Orang Islam kita, kita semua ni, apapun ujian datang, tolong cek rukun Islam. Yang pertama kita cek syahadah. Semua orang boleh mengucap. Tetapi kita akan cek apakah perkara-perkara yang boleh membatalkan syahadah. Encik, saya bacakan 10 perkara ni, encik ada buat ke tidak? Takut ada buat syirik. Buat perkara yang Allah tak redha, dah melakukan kesyirikan, bimbang tak sedar, syahadah sudah terbatal. Jadi kita cek dulu syahadah. Kita cek bab pembatalan syahadah lah. Kemudian pergi yang kedua, bab solat. Ramai yang sangkut bab solat. 98% orang yang mengadu masalah rumah tangga, masalah besar dengan solat. Sama ada tak solat penuh, ataupun solat jangan-jangan, ataupun tak solat langsung. 98% puncanya adalah solat. Bahkan solat awal waktu, solat lambat pun dah bagi kesan yang berbeza dah dalam rumah tangga. Ataupun dalam kehidupan kita sehari-harian. Masya Allah. Ada orang selalu kita tanya, Ustazah macam mana nak khusyuk solat? Macam mana nak tenang solat? Orang yang banyak maksiat, solat memang tak khusyuk. Orang yang banyak menipu, banyak tak jujur, tak hutang lambat bayar, ia akan bawa kesan kepada solat. Sebab itu untuk dapat solat yang khusyuk, solat yang tenang, ia merangkumi melibatkan 24 jam kita. Kalau hari itu kita ada mengata orang, kita ada mengumpat orang, solat kita pun tak tenang. Sebab kita bawa hati yang sama ketika solat, hati yang kotor. Hati yang bermaksiat, hati yang hitam, na'udzubillah min zalik. Macam mana ketika kita solat kita nak tenang dan sebagainya. Kita cek solat. Kemudian yang ketiga, kita akan tanya soalan bab puasa. Ramai masyarakat, ramai yang tak puasa sebenarnya. Puasa sunat tu cerita lain, puasa wajib. Saya ada bulan Ramadan hari tu, yang tahun ni lah kan, saya dijemput pergi ke satu tempat di sebuah bank. Bank ni saya tak nak sebut lah, kan bank tu saman saya pula. Saya dah berapa kali nak kena saman dengan orang dah setakat ni. Sebab laser sangat mulut kan, cakap direct. Minta maaf lah ya. Ha, tapi saya pergi minta maaf lah bila orang tu nak saman, jadi dia orang tak jadi saman lah. Buat muka sian, buat muka sedih kan. Bank ni bila saya pergi, adalah jemaah wanita tak ramai sangat dah hadir. Dia kata, Ustazah, Masya Allah, tempat kami ni ada lebih kurang 20%, 30% Muslim, yang lain semua non-Muslim lah. Ustazah, saya nak cerita bulan Ramadan, kebanyakan lelaki di tempat kerja ni yang Muslim ni semua tak puasa. Dan diorang makan selamba je bulan Ramadan. Ni cerita kat Malaysia ni, bank ni ada kat KL ni. Makan selamba je dekat pantry tanpa rasa bersalah. Dan ada jualan dekat kafe tu, diorang pergi je beli makan macam biasa. Bahkan orang non-Muslim pula tanya, kenapa yang lelaki tu tak puasa? Bahkan minum arak itu jadi biasa. Ini orang Muslim kita ni. Maksudnya dah jadi kebiasaan juga, tak jadi pelik bila tak puasa di bulan Ramadan. Na'udzubillah min zalik.